lagi ada di Jalan Nangka, bosku. Kita akan lihat gimana suasana dan kondisi jalan Nangka saat ini ya, bosku. Dan ternyata sudah bagus dan mulus jalannya ya, bosku. Beberapa tahun yang lalu ini jalan masih rusak parah, bosku. Jadi, bosku, kalau kita mau ke Jalan Nangka, kita bisa masuk dari depan lewat dari Jalan Sukajadi. Bisa juga bosku, tapi lewat Cempeda kita. Nah, jalan ini di tengahnya itu jalan Cempeda. Oke bosku, beginilah keadaannya kayak di luar negeri ya bosku ya. Sunyi, sepi, nggak ada yang lewat ya kan, manusia pun nggak ada. Gimana bosku? Dan di Jalan Nangka ini jarang kita lihat rumah bosku ya, rata-rata ruko semua. Dan yang terkenal di sini, kalau nggak salah itu Vina Cafe. Jadi, oh sekalian bengkel dan sekalian cuci mobil juga sebelah kanan bosku. Ya, palingannya itu aja. Oh, ada mobil mundur, awas. Kalian nengok deh ke belakang ya kan, awak mau lewat nih. Nah, ini jalan Cempedanya bosku ya, sebelah kiri dan sebelah kanan Cempeda. Nah, ini jalan Nangka ujung bosku. Ini kalau udah pasang keleng, jangan kalian lewat sini, banjir. Main-main banjirnya dalam ini bosku. Ini bekas-bekas banjir ini, genangan-genangannya ini. Masih tidur. Ya, sebelah kanan udah masjid ya. Jalannya di sini cor-corannya cor-coran lama ini. Kapan ada cor lagi bertinggi ya? Ini paling langganan banjir ini, Jalan Nangka ujung ini. Nah, jadi kalau nyari rumah kalian jangan di sini, banjir terus. Nah, ini baru nih cor-corannya nih. Enggak songgok-onggok ya kan? Oke bosku, kita udah sampai ujung. Sekian dulu video kita kali ini bosku ya. Nah, kalau kanan mau ke Budi Kemuliaan, kalau kiri mau simpang tetap. Oke bosku ya.